Saudara, usai memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat, selebgram Oklin Via meminta maaf. Dia juga mengaku menyesal atas perbuatannya yang meresahkan. Saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Selebgram Oklin Via minta maaf. Permintaan maaf ini ia sampaikan setelah memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat kemarin. Oklin diperiksa sebagai saksi untuk klarifikasi video konten makan es krim di media sosialnya. Oklin menyesal telah membuat kegaduhan dan berjanji tidak mengulanginya kembali. Saya mengaku di umur yang masih belia ini, masih seringkali berbuat khilaf dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Kuasa hukum Oklin Via mengklaim konten jilat es krim yang dibuat Oklin Via hanya untuk lucu-lucuan dan tak bermaksud menghina agama tertentu. Oklin sudah menyampaikan bahwa memang konten itu dibuat untuk ya sekedar happy-happy saja, untuk lucu-lucuan saja. Tidak ada maksud untuk menghina agama tertentu, tidak. Selain Oklin Via, penyidik juga memanggil sejumlah saksi ahli yang terdiri dari MUI, Kominfo, dan ahli hukum pidana untuk diminta pendapatnya. Beberapa permintaan keterangan ahli, diantaranya juga dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Kominfo, kemudian juga ahli pidana. Oklin diperiksa setelah pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia melaporkan dirinya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pelapor menilai video Oklin Via berpotensi menistakan agama dan merusak moral. Tim Liputan Kompas TV.